Oke. Hey, Uci. Lagi gig, nak cakap. Ada apa, Cik? Apa, Cik? Nanti kita buka. Ni kita tak buat review lagi. Ni kita buat vlog baru, Uci. Sabar. Uci setiap kali dapat barang nak review lah. Mesti macam ni lah dia. Dia yang rasmi dulu. Kan? Sabar, Uci. Sabar. Sabar, Cik. Nanti kita unboxing, Cik. Sabar. Hello guys, welcome back to my vlog. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. Untuk vlog kali ni, aku nak buat macam biasalah. Aku nak kemas rumah kan. Tapi actually aku dah kemas dah rumah aku ni. Rumah aku ni memang setiap kemas pun. Cuma hari ni aku nak service aircon. Bukan service aircon lah, aku nak buang habuk dekat aircon. Vlog kali ni kita lebih pada buang habuk eh. Lepas tu rumah ni ada 3 aircon tau. So ada 3 aircon, maksudnya buang habuk lah, bukan nak service kan. Buang habuk aircon apa semua. So 3 aircon, ada dekat bawah ni satu. Lepas tu situ satu, and then dekat atas satu. Nampak? Aduh. Oh, sakit eh. Ah, tersepak. Kena buku lali. Aduh. Cik, tolong cik, sakit. Cik, bawah ni, ni. Ah, situ. Oh. Apa cik, nanti kita unboxing. Ni jadi vlog cik dah ni. Ha. Cik. Masalahnya sekarang ni kan, aku tak ada tangga. So macam mana aku nak panjat ni? Kita guna kerusi lah. Kena guna kerusi, tapi kerusi yang ni aku rasa memang tak sampai aircon ni. Aircon ni memang tak sampai. So kena pijak atas meja juga. Ah, yang ni. Yang ni. Ni apa benda? Ni bukan barang review tapi ni barang. Barang ni. Ha, aku ada niaga lah dengan Farisha. Ah, ni ha. Ni ha. Air tangan kita orang berdua. Yang dia dah buat ni, dia dah hantar kat aku, suruh aku postage. So siapa nak boleh order lah eh dekat IG. Ni semua aku nak kena postage je ni. Ha, tugas aku just postage je. Yang buatnya Farisha, dia akan buat kat rumah dia. Ni barang-barang baru sampai ni. Bekas-bekas lah apa semua. So nanti aku akan bagi kat dia, dia akan buat dekat rumah dia, and bagi kat aku, aku akan post kat korang semua siapa yang nak. Chokoja. Ha, nanti at the end of this vlog aku akan makan. Aku akan review kat korang eh. Ha, geram mochi ni. Ha. So first kita service ni dulu. Oh yeah, ni. Ni nanti lah barang review. Aku ada banyak barang review actually. Ada banyak lagi lah. Aku kejar, aku tengah kejar masa nak balik dengan Nu. Tapi barang review aku berlambat lagi. So kena sabarlah. Oh. Semenjak duduk rumah ni tak pernah bersih. Banyak dia punya buk. Ush. Banyak. Patutlah rumah aku selalu berhabuk. Oh. Oh. Ni tak banyak sangat sebab aircon ni aku jarang guna. So aircon ni aku jarang guna. So aku rasa tak banyak sangat. Yang akan jadi banyaknya kan ni lah. Yang ni yang besar kan. Okay, duduk situ dulu. Okay, nanti kita basuh. Macam mana nak ni? Alah, tak ada penyapu je. Aku ambil penyapu je. Okay, ni habuk daripada aircon first. Ha, aircon yang aku jarang guna lah. Cik takut. Cik takut, Cik. Nampak sofa aku? Bekas kaki dia je. Hei. Pakcik. Cakap sikit. Elok tu duduk macam tu. Ha, jilat. Next. Yang ni pula. Kita offkan dulu. Eh, masalah tau. Aku off yang ni. Lepas tu yang atas yang terbuka. Kenapa macam tu? Sejuk kan? Cik sejuk. Oh, atas ni banyak. Oh. Eh, cik, buat apa tu? Banyak. Dia punya habuk weh. Tebal. Banyak berapa tahun tak bersih ni, tak tahu lah. Uci, sini. Kita habuk kat bawah pula. Tu dia. Ni habuk dia. Uish, tebal.
So satu lagi dekat atas. Dia macam ni nak atas. Okay, kat atas pula. Ya Allah, kipas pun. Kipas pun aku nak kena basuh. Betul lah aku cakap hari ni vlog untuk habuk-habuk je eh. Tukar aircon. Oh, kotor. Wih, kotor. Sekejap, nak kena basuh kat ni. Basuh kat atas lah. Okay, so dah settle atas, bawah semua. Kan kau tengok abuk dia. Ambil banyak gila abuk dia. So macam mana nak settle ni? Nak sapu pula ke? Ni abuk-abuk dia ni. Tapi tak apa, aku malas nak sapu. Tapi aku ada satu barang yang baru sampai tadi. This one. Yang ni daripada Roborock. Roborock ni dia robot dah. Robot untuk vacuum. Vacuum yang bulat tu. Yang macam ya, vacuum bulat tu. Aku ingat nak buat review washing tau. Tapi aku dah tak sabar nak guna. So kita try dulu. Nak juga kan, dalam vlog nak juga selit review kan. Nak buat macam mana. Aku banyak masa, aku tak ada masa nak buat review. So kita selit kan je lah. Sekejap aku nak unboxing dulu. Kita bukan buat proper unboxing lah. Just nak tengok je ada apa kat dalam. So aku nak pasang, nak try dulu. Lepas tu nanti kita buat unboxing. Kita buat review lain dah nanti. Aku tahu korang mesti tak suka nak review. Tapi yang ni aku nak pasang, aku nak guna kan. So ni daripada Roborock. Alright. Ooh. So, ni dia vacuum dia. Aku tak ada sentuh banyak lagi. Cuba nanti aku nak buat review lagi. Ni bukan review ni vlog. Wow. Weh, berat kan. Dia cakap yang ni dia ada LiDAR sensor macam iPhone tu. So dia boleh scan aku punya rumah ni. Dia boleh scan aku punya plan rumah ni. And dia ada kamera. So kalau ada uci ke kat depan, dia tak langgar ataupun ada obstacle ke. Tu dia ada ni, dia nak sapu abuk-abuk lah. Ni dia punya water tank. Lepas tu ni dia ada kamera. Lepas tu, aku pun tak tahu gini. Jom kita pasang. Oh sebetulnya dia ada app dia. Sekejap, bagi aku set up dulu, nanti aku dah pasang dia, aku beritahu kat korang. Cik, tengah-tengah set up ada lagi barang sampai. Jom. Yo. Oh, uci takut. Oh. Dia gerak. Oh, tengok. Dia tengah scan aku punya plan rumah. Kau nampak ni yang warna putih tu, garis tu, dia punya road dah. Dia dah bersih kat mana dah. Uci. Okay, nice. Uci tak takut eh. So sekarang tengok, dia dah travel sampai kat situ. Oh, dia masuk atas karpet. Oh, dia boleh naik atas karpet. Tak apa, kita biar je dulu dia bersih kan. Aku nak pasang dia punya charger dock tu. Okay, jadi kita tengok macam mana dia return kat situ nanti. Oh, bersih pun. Tepi uci dia nak bersih, jangan kacau dia. Hey, jangan uci. Kau tengok uci ya. Tengok. Hey. Hey, jangan.
Okay, korang boleh nampak dia dah bersih dah sikit. Ha, dah tak ada dah kat sini, dah tak ada kalau tak banyak kan. Ha, ni pun Oci kacau. Kalau Oci tak kacau, dia tak ada dia tak ada elak-elak lah. So, sekarang ni aku nak try nak suruh dia return balik dekat dia punya charging dock ni. Kita pergi dekat ni. And, okay, kalau korang tengok kat situ, dia ada gambar kasut kan. So, dia dah detect ada kasut kat situ. Aku ada kasut aku kat jual mana. So, ada slipper aku. So, sekarang ni aku nak suruh dia return charge. So, tekan je return. Tekan dock ni. Lepas tu, cleaning in progress. Okay. Oh cik, tepi. Tepi cik. Tepi. Okay. Dia kat dock. Okay, dia tengah search dekat mana dia punya charging dock. Okay, next. Kiri. Woi, pandai. Kat situ. Oh, dia aku rasa dia ada kamera. Dia boleh tengok kot kamera dia. Dia kamera kan kat depan kan. Tengok macam mana nanti. Macam mana dia nak masuk. Dia reverse ke? Dia masuk macam tu je ke? Macam mana? Oh, slowly je. Oh, yo. Oh, dia reverse. Okay, ni aku tak ada setting mana-mana. Aku tak ada setting apa. Aku just plug in dia punya dock tu and tekan return. Yo, dah terus dia cakap charging lah. Settle. Dah si. Okay, sekarang aku nak makan ni pula. Dah bersih rumah tadi. Ni Choco Jar. Choco Jar. Yang ni daripada It's Choco. Actually Farisha yang buat ni. So kita orang sama-sama buat lah. Dia ada dua. Dia ada bubble rice dengan mini choco crunch. Yang macam choco crunch kecil-kecil. Yang ni yang bubble rice punya. Yang ni aku dah makan dah. Dia ada separuh lah. Yang ni tak buka lagi lah. Dia yang macam bubble rice punya. Yang macam ni. Yang macam ni. Ada warna putih-putih ni. Yang ni yang bubble rice punya. Tapi yang ni yang choco punya. Hitam punya semua. So ada dua lah, bubble rice dengan yang coklat ni. Tapi aku suka yang bubble rice punya sebab dia panjang-panjang macam ni. And dia punya apa coklat ni memang coklat sini. Yang ni bukan sebab aku nak review dia tak banyak awal. Memang dia letak macam ni. Sebab kalau letak sikit kan nanti dia kering tau. Okay. Dia coklat. Dia coklat dia pekat tau. Dia banyak tapi dia pekat. Dia tak cair coklat dia. Satu ni harga dia RM13. So dulu masa awal-awal buat aku buat kita orang buat dua. Satu yang kecil, satu yang besar. Tapi yang kecil tu banyak sangat orang order. Lepas tu stok dah habis. So sekarang ni ada yang ni je. Yang besar ni je. Besar ni dia besar ni lah. Yang RM13 yang besar ni dia size dia 100 gram. So kalau korang nak order kan, korang nak order pergi dekat Instagram It's Choco HQ. Korang boleh DM kat situ. Ataupun boleh awak set sendiri dekat nombor ni. Kat bawah ni. Yang COD boleh nak, kalau jauh tu kita boleh pergi post. Aku sendiri yang pergi post. Sebab Farisha buat je, dia tak pergi post. Aku yang pergi post. So semua aku akan pergi post. Nak COD pun aku akan dekat area dia dekat ni je lah. Dekat Shah Alam and Talin Jaya. Dekat Shah Alam dan Talin Jaya je. Dekat-dekat je. Aku tak nak pergi jauh. Sebab yang nak hantarnya aku bukan Farisha. So kalau korang beli banyak kan. Dia kata kalau korang beli 4 balang. 4 jar ni. Bolehlah free postage lah. Walaupun rugi aku kan. Nak pergi hantar sana duit minyak tak ada. Tapi tak apalah. Free postage lah sebab korang ambil 4 kan. Tapi kalau nak makan tu. Kalau beli satu serius memang rugi lah. Sebab aku ni pun. Sebab aku memang suka manis. And hari-hari aku akan makan. Oci pun nak. Okey. Farisha kerekut. Aku minta banyak nak jual banyak. So, dia simpan malam nanti lah. So, siapa nak boleh order. Satu orang RM13. Dekat Instagram.
WhatsApp, COD boleh, postage boleh.